Halo, ini kan udah tahun ajaran berapa sih? Kalau 1920 lah ini. 1920 kan. Nah, apa namanya? Kita ini semester 3 lah. Semester 3. UTW semester 4. Semester 4. Lu tapi udah UAS kan? Udah gua. Gua mah swasta tapi UAS-nya itu. Enggak UAS sekarang ya. Enggak UAS sekarang. Enggak kayak BEM lu gimana di BEM gue lebih kenal sama BEM fakultas, tapi BEM fakultas gue ada kan di kelas gue yang aktif banget. Sampai dia jadi kemarin ketuplak apa ya? Ketuplak. Fik Fair. Apa tuh? Fik kan ini fakultas ilmu komputer. Fair. Jadi kayak ini, apa sih namanya? Sebutannya tuh, yang kayak diburut-burut apa? Yang kayak ini artis gitu. Edu Fair. Bukan, pensi. Pensi. Oh, di pensi itu. Ada. Ngundang yang siapa? Gede. Gede sih, tapi dia lebih diawalin pakai ini kayak lomba-lomba gitu. Oh iya, ada random. Futsal, basket. Si BTW tapi toiletnya gabung. Gabung. Oh iya, cowok cewek. Gabung maksudnya dalam arti enggak dipisah, enggak ada tulisan buat cowok. Ini gini. Emang toilet umum jatuhnya enggak sih? Tapi toilet umum rata-rata udah dipisah. Kagak, aja. Gue di sana juga masih satu, Cuk. Toilet satu doang udah. Bukan, tapi kan dalamnya bisa kan. Gitu, nih. Gimana? Nih lu masuk satu pintu dulu nih. Iya. Dua kamar buat yang BO gitu. Iya. Nih wastafel. Di sini ini kencing yang itu. Cowok. Oh iya. Kayak gitu. Jadi cewek masuk sini, cewek lagi make up, di sini cowok lagi berdiri. Sebagus itu ya fasilitas di. Coba tuh di sempitnya nih. Eh, ini dulu lu perkenalan dulu. Lu dari mana? Gua dari mana? Oh iya, sorry. Dari UPN. UPN Jakarta. Trisakti 18. Di 18. Nah, sekarang nih teh keresahan aja dari tiap-tiap buat nih. Sharing-sharing aja kali aja. Ada yang mau masuk gua, masuk dia. Kan swasta negeri. Tuh. Setauku sih yang orang Jakarta pasti lebih sosialitas sih hidupnya. Gak mungkin kupu-kupu ya. Gua butterfly aja. Tuh, lu di Undip kesehariannya kayak gimana? Jadi kan udah tahu ya kalau Undip itu kan berarti bebas dari rumah ya, jalan-jalan lu bisa kemana aja. Tapi kalau emang dasarnya lu mau kuliah dan lu kayak punya teman-teman tuh pasti ada takarannya, kayak oh, lu tahu nih temen ini bakalan kemana, ini bakal kemana. Kalau gue emang karena dari awal gue udah ngeliat temen gue yang oh ini asik nih, ini pasti bakalan ke arah yang buruk-buruk. Lakinya tuh kayak beruntung banget, gue kayak udah disuruh kuliah di situ, gue langsung temen satu jurusan. Gue kayak ditakdirkan gitu, langsung satu kos, terus langsung kayak kebentuk, dapet gap-gapan yang kayak enak banget. Maksudnya gimana? Kayak, oh gue temen main sama ini terus gitu. Terus kayak, langsung kayak kebentuk, dan temen-temen gue baik-baik semua, kayak gak ada yang kayak ngarah ke situ sih. Terus menurut gue kayak meskipun lu bebas jauh, lu emang mau kemana-mana, tapi gue masih jangkauannya sih enggak. Tapi yang bebas-bebas itu juga ada kan? Ada pastilah. Kayak lu biasanya kayak kalau biasanya di karena lingkungan sih. Iya. Kayak lu apalagi yang ditanya? Nakal-nakal gitu. Terus lagi jauh. Semarang enggak ada bagusnya sih menurut gue. Kalau mau nakal dan kalau mau nakal tidak baik. Kamu mah di kampus mana juga bisa. Dia boleh nakal. Terus kan tuh kesehariannya tuh. Terus kalau misalkan dari perkuliahannya. Tapi tadi gak nyamuk ya kesehariannya. Kesehariannya gue sih. Ya kesehariannya ya, cuma kuliah. Abis itu nongkrong. Biasanya sih anak-anak nongkrong di Burjo sih. Makan. Burjo tuh kayak ini banget nasi, ya. Nasi ayam Bali. Otentik banget ya kalau di Semarang. Ya, sebenarnya di Jawa sih. Pasti di Jawa-Jawa itu udah ada Burjo. Burjo itu sebenarnya tempat nongkrong yang bukan orang Jawa yang jualan sebenarnya, biasanya orang Sunda, orang-orang kayak makanya lu kalau ke Burjo manggilnya bukan apa ya, kalau Jawa mbak, manggilnya mbak, apa sih mbak, mas a iya, padahal kan itu Sunda banget gak sih. Kalau gue kan tinggalnya di Pamulang tuh ya. Manggilnya a gitu itu banyak gua Sunda di situ. Apa bebe apa aja bebe bebe a satu lagi apa cewek cewek. Apa sama apa? Cici mah ya. Gue bingung gitu. Gue ada. Kontennya nggak masuk aja. Gue buang aja. Terus kan gue ada kan kayak apa? Orang ulang tahun. Dia minta Cici. Cici apa sih?
CC itu kedo-kedo. Oh. Enggak dong, enggak anjing. Bukan anjir, percaya aja. Gue main percaya. Masa kedo-kedo. Biasanya kan anak-anak yang baru masuk tuh biasanya, ah gue pengen aktif nih di, oh, yeah, di Undip nih. Gimana sih? Kan udah semester 3 nih. Rasanya gimana sih? Yeah. Apa masih pengen aktif gitu? Temen gue ada yang kayak aktif banget, saking aktifnya tuh kuliahnya gak diikutin. Tapi ada juga yang aktif, tapi pintar juga. Tapi ada yang udah gabut, goblok, nongkrong doang. Ada udah lah, ada anjir. Tapi menurut gua kalau emang dasarnya dia gampang flow gitu lah, yang kayak gitu-gitu, yeah, pasti masuk sih. Karena emang banyak gitu loh cara lu mau masuk ke organisasi dan di Undip banyak banget sih. Kayak BEM, abis itu ada lawannya Senat. Terus abis itu UPK-nya banyak banget yang kayak lu mau masuk bultang, bultang jurusan, bultang fakultas, yeah, bultang, bultang gitu, jurus apa satu universitas juga ada. Gue kan kalau gue masukin ke teknik ya, gue kalau udah teknik tuh kompak banget sih biasanya. Gue yang udah namanya udah kenal. Isi kalau teknik di mana-mana pun. Dan misalnya kayak, wih, supporteran, padahal cuma main kalah terus, tapi supporterannya nomor satu mulu anjir. Sama kayak gue, tapi gue di FIK sih, gitu kalah mulu tapi. Supporternya ini banget, repot aja. Kok baju lah apalah. Dan biasanya kalau gue sih di lu mabanya sih yang paling sibuknya. Lu itu gak, apa namanya, aktif gak? Aktif gak aktif. Lu, tapi lu ada jabatannya gak? Lu punya gimana? Jabatan di ya di fakultas atau di universitas? Gue tergabung di organisasi gak sih? Himpunan iya. Himpunan. Terus ada UPK ikut satu. UPK apa tuh? Apa ya? Kalau gue sih organisasi kerohanian. Oh, masih rohani. Sih masih punya lah. Gitu. Gue udah mulai enggak percaya. Lu yang Kadif kan itu? Iya, itu gue. Oh, itu. Oh, kepala. Itu UPK itu. Iya, UPK. Oh, oh bukan. Jadi gue kayak satu fakultas teknik gitu. Oh, itu di jadi dikumpulin. Oh, jadi UPK itu cuma teknik doang. Oh, kalau UPK kan ada UPK kan UPK. UPK. Oh, UPK. Terus apalagi di Undip. Apa sih yang banyak mau-mau pengin tahu tuh? Mau-mau pengin tahu ya. Nah, iya kan lu pernah loka, apa pernah ngurusin apa enggak? Kan lu udah ada udah ada adik kan? Iya. Lu ngurusin enggak pas adik itu datang? Enggak ya? Ngurusin sih, nah, itu, kayak ya ngejemput-jemputnya. Lu ospek? Gua enggak ikut anjir ospek jurusan apa kok? Ospek universitas 3 dong. Universitas, fakultas, fakultas sama jurusan. Iya. Gua 2 doang anjir. Gua 3 kali. Jadi kayak jurusan, doang. Jurusan kan hari pertama tuh Senin bla bla bla. Abis itu ntar fakultas, fakultas tuh di gedung. Nanti biasanya ada orasi-orasi gitu, anak BEM, anak setiap HM impunan masuk bla bla bla. Terus kayak dance-dance enggak jelas. Dan yang terakhir yang enggak jelas, yang ospek apa sih namanya? Ospek universitas. Kemarin tuh gue dateng Bu Susi. Kan tapi lu perkapalan kan? Iya. Ada hubungannya kan? Iya, tapi gue enggak dateng. Gabut anjir gue enggak ngomong. Dengerin orang ngomong dong ya. Yang kedua, yang baru-baru ini kemarin Vidi Aldo Haldiano tumben bagus kan. Tapi mager juga anjir, panas banget anjir Undip. Enggak betah. Nah, gitu. Sama Bekasi panas banget. Oh. Kalau menurut gue sih panasan enggak tahu sih gue enggak pernah Bekasi. Enggak mungkin. Planet ya. Lain anjir. Terus panas tapi Undip panas. Nih, meskipun lu di Tembalang kan dibilang. Itu Undipnya yang panas sampai Semarang emang panas. Semarang panas, tapi Tembalang juga emang panas. Lebih panas gitu. Anjir, lu pernah buka Google, ini gak sih? Instagram terus ada yang upload Jawa Tengah paling panas tuh Semarang sampai 39 derajat anjir. Anjir. Anjing. Gila gak sih 39 itu? Anjing. Gua nyuci kan ya. Di situ gua jemur. Jam 10, jam 12 udah kering anjir. Langsung gosok gua. Langsung gua yang lebih cepat dari laundry kilat anjir. Ih. Anjir. Cepet banget anjir. Lu punya setrikaan, Zon? Punya lah. Oh lu stres kan sendiri? Ngontrak, Pak. Oh iya lu ngontrak ya buat banyak orang ya? Iya. Ini barang gue, barang lu juga. Rice cooker juga gitu? Punya. Kulkas? Kompor punya. Kulkas? Kulkas nggak punya. Mobil? Mobil ada temen gue. Fasilitasnya gimana? Ada yang lu bilang nggak enak nih, kurang atau gimana? Rusak kan? Kalau bisa gua, nyampe ke... Oh iya. Pertama pasti kalau menurut gue tuh paling gampang transportasi. Transportasi lu gojek bla 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 available pasti bisa. Terus kalau lu misalnya males naik gojek, lu ada namanya kayak Transjakarta gitu, namanya Transmarang, itu enak juga. Transmarang. Iya, enak. Lu naik pelajar nih, lu cuma ngasih KTM bayar 1.000 doang. Murah gak sih? Kayak jadi Transmalang. Semuanya aja. Murah, jadi 1.000 doang. Abis itu kayak hidup banget itu di sana ya. Terus kalau lu makan enak ya, yang tadi burjo, tapi mahal tau kalau burjo. Mendingan lu makan di warteg daripada di burjo. Kamu kalau di warteg lebih murah.
Enggak, lu kalau biasanya kan warteg lebih sehat, lebih murah. Warteg kan biasanya kayak tiga lauk lah ya, yang sayur, apa, sama lauk gitu kan. Iya. Berapa dan kalau iya, 10 ribuan. 10 ribu. Waktu lu masuk apa lu Trisakti? First impression-nya gimana? Seru sih kayak soalnya alumni-nya banyak juga kan di Trisakti, kayak Emoni Tata Halia kan tuh FSRD kan. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya menurut gua bagus sih. Salah satu jurusan DKV terbaik, Trisakti juga masuk. Lulusannya ada enggak juga? Ada. Darbot pokoknya itu terkenal. Terus ada juga, gue enggak tahu namanya siapa, tapi ada yang kayak kerja di Marvel gitu ada. Oh iya, iya ada. Marvel. Boleh. Iya, Monita Talia emang. Oh iya. Alumni FSRD. Tapi kok nyanyi nyanyi cok? Ya enggak tahu gua. No, suaranya bagus sih. Bukan alumni sih ada, kayaknya ada. Ada sih. Bimong gitu. Kalau kayak kelas gitu, fasilitasnya gimana? Iya, kalau Trisakti itu bagus sih. Meskipun gedungnya jelek, cuman bagus, tetap bagus. Kayak gedungnya, tapi sekarang lagi renovasi kan, jadinya lebih bagus. Ya, terus kalau gue mah tiap hari renovasi. Ya lu pembangunan aja. Tiap hari pembangunan aja. Bangun mulu, gitu, makin terus sempit bayar nih. Terus juga di setiap kelas ada AC-nya juga. Kampus lu apa sih? UI. Ada AC-nya juga lah. Gitu. UKT mahal gak UKT? Ya namanya swasta ya pak, ya pasti mahal. Tapi mungkin lu sistemnya UKT apa enggak sih? UKT kan uang kuliah tunggal tuh, enggak boleh minta apa-apa lagi yang lain. Kalau lu nanti misalnya pas ujian bayar lagi enggak gitu? Gua bayar lagi ujian. Berarti bayar apa tuh? Yang per semester berapa lu? Yang per semester gua 7,2. Terus ada lagi terus bayar apa? Ada lagi 11. Pokoknya nih gua masuk Trisakti, masuk FSRD itu gua 35. Tuh masuk tuh, bak. 35. Nah, terus gua ini gue nih semester ini kan semester 4 nih mulai nih, gue bayar 11. Nanti gue pas mau UTS gue bayar lagi 7,2. Sampai UAS tuh 7,2. IPK kalian gimana? Aman gue. Aman lah, 3 ke atas masih. Iya masih sama juga. Terus berapa? Gue turun sebenarnya tapi masih di atas 3. Gue juga turun lagi. Tapi banyak yang cakep. Menurut gue cakep pasti banyak. Fakultas yang paling banyak cakepnya siapa? Ekonomi sih kata gue. Ekonomi. Iya kalau gue fisip sih. Kalau di kampus gue fisip. Lu apa? Sama. Perkapalan pasti. Satu orang. Parah, ceweknya bisa dicenggang. Iya. Satu doang anjing. Angkatan coba angkatan lu berapa ceweknya? 24. Bawahnya? Ih banyak cok. Oh banyak. 2. Oh ternyata nggak ditenjarin. Tapi kalau di dua angkatan 12 ya, angkatan 12 udah tua tuh, udah lulus. Anjing. Cuma 2 anjir. Anjing. Cowoknya anjir. Ceweknya 2. Ih, enak anjing dilindungin gitu sama cowok. Kalau mesin, mesin kemarin berapa tuh? Angkatan 18 ya, 5. 5 orang doang mesin. Mesin lebih parah, cuy. Capek enggak sih sama stigma swasta? Kalau Trisakti itu gue pernah dijelasin sama ketua BEM-nya. Kalau Trisakti itu tuh peralihan, Pak. Ada BEM. Ada. Sebenarnya Trisakti itu peralihan, Pak. Jadi dulu sebenarnya Trisakti itu tuh negeri. Cuman karena diambil. Kembali ke gue. Gue tadi swasta gitu. 2014 iya, masuk ini. Trisakti itu dulu negeri. Cuman karena ada suatu hal akhirnya tuh ada beberapa yayasan yang ngambil si Trisakti itu swasta. Akhirnya jadi swasta. Kayak yang bagusan jadi swasta atau negeri? Sebenarnya bagus sama aja sih kalau tahu gue. Karena kan bukan dari swasta negeri tapi dari si SDM dari dosen-dosennya masing-masing kan. Sebenarnya enggak capek sih kalau gue. Enggak capek. Karena gue nanya lu agak melenceng soalnya. Iya. Enggak capek, enjoy aja sih Trisakti mah. Enjoy. Trisakti. Demo terus. UPN ya. Nih UPN. Capek gak sih pembangunan mulu? Nah. Kan gue kuliah gak bangun anjing. Oh lu bukan kuliah? Bukan kuliah. Tapi kalau makanan di kelas terus tiba-tiba ada suara bortel. Nih ini boleh dibahas nih. Parah sih gue tuh kalau di kampus tuh ya. Kalau kan gue dapat 2 gedung ya untuk fakultas gue ya. Gedung sebutlah misa satu. Misa atau emang dapet misa, 2 gedung? Oh misa. Jadi kayak. Jauh gak? Gak jauh, orang UPN lu kepleset pindah fakultas anjing. Deket-deket banget. Beneran. Kepleset banyak ini, kulit pisang ya di. Gak kepleset. Yang 68, 216, Kenari gitu. Sejauh itu doang perpindahan fakultas ya. Segitu doang. Lu deket fakultas apa? Gua kan paling ujung, gua deket sama hukum. Hukum ya. Lanjut, lu kan ada 2 gedung.
Nah, dua gedung nih. Terus gedung yang kedua ini, dia itu di bawahnya ini. Sebutannya apa? Dikjar. Dikjar tuh. Sidik jari. Kangen. Dikjar yang kayak ini. TU kayak TU. Oh. Iya. Diklat jari. Dekanat juga di situ. Yeah. Di bawah situ. Yeah. Nah, di bagian situ tuh ada kayak selasar, tahu enggak selasar? Tahu. Atapnya itu bodoh yang desain, atapnya itu kayak seng gitu, jadi panas. Oh. Jadi kayak bodoh. Masukin kayak yang komplain di box itu tahu sih. Tahu. Terus itu, ini benerin dong gitu. SI. Benerin tapi gitu-gitu doang. 14. Jadi berisik-berisik tiap hari, enggak ada hasil anjing. Segitu lagi, panas lagi, panas lagi. Lah, emang enggak ada yang kayak ngomong ke langsung ke atasannya apa? Kan setiap BM-nya kan setiap 2 bulan apa ya? Itu ini ada temu dekanat. Namanya nama acaranya temu dekanat. Hmm. Jadi ada kayak iya yang kayak yang mau, iyalah. Pertama keluhan, pasti kan keluhan, yang gitu-gitu. Yang orang-orang organisasi ya pertama. Terus kalau yang ada berminat pengen ngomong juga boleh datang-datang aja gitu. Cuma itu kayak gitu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ini. Hmm. Paling sering sih yang setiap solusinya ini ya. Deh, setiap semester tuh UPN selalu ada namanya apa sebutannya? Ini mogok. Bukan. Kayak bukber unjuk rasa lah sebetulnya. Ya kayak demo lah ini nurunin UKT. UKT-nya tuh enggak sebanding sama apa yang lu dapat anjing. Kayak gue nih, tapi gue emang dapat paling mahal sih. Gue tuh 9 juta gitu. Dapat kayak begitu doang. Tapi dulu emang swasta sejarah gimana? Lu tahu? Waktu gue enggak begitu banyak ya, cuma kalau diceritain sama ini katanya waktu masih swasta paling chaos katanya pas 2014 tuh. Kenapa? Baru banget masuk negeri nih. Bentrok anak negeri sama ini, sama swasta. Yang negeri ini kan baru banget dikit ya. Kayak di apa sebutannya? Kucilkan minoritas gitu. Jadi kayak gimana ya? Lu minimal lulus berapa tahun sekarang? Minimal lulus. Tapi maksimal deh. Maksimal sorry. Betul. Maksimal paling cepat gitu. Paling lama. Enggak, paling lama. 7 tahun. Oh, 7 tahun dulu? Enggak tahu. Gua masih udah 5. Gua 4. Ngapain mikirin anjing? Set 4 anjir. Cepet banget. Gua 4. Loh, berarti ada yang bisa 3 tahun dong? Tahun ke gua harus tahun 2017, dari 2017 tuh harus 4 tahun. Kalau gua 5 tahun, gila. 17-18. 4 tahun? Tapi lu kayak gitu kan, gua orang kalau mau skripsi nih, harus PKM dulu. Ini. Tau gak lu? PKM. Oh, tahu, bikin, tahu. Iya, tahu. Gua bikin riset. Iya, riset tahu. Riset dulu gua. Yang ada banyak kan PKM KC, PKM. Iya. Gua 2 kali skripsi jadinya, anjing kayak 2 kali skripsi. Gila banget anjing. Tapi berarti enaknya kan kalau skripsi kan lo sendiri, ini lo sama orang kan PKM. Berarti PKM wajib ya? Udah gitu, PKM itu kan anggota 3-4 ya. Gak boleh satu angkatan semua. Anjing banget. Untung gue ada ASKI itu. Jadi lu bareng ASKI? Niatnya bareng ASKI. Mau bikin apaan lu? Belum tahu, makanya kan kemarin yang kita satuin orangnya dulu. Sepatu udara ya, sepatu udara. Cocoknya mau apaan? Terus jauh banget dah anjing mikirnya. Udah jauh banget, emang itu sudah sabar apa bikin PKM? Bebas, pokoknya sebelum lu mau skripsi, PKM harus terjadi. Bebas. Nggak, jadi ada ini. Ada kenalan cutting apa ini? Ada mas, ada gue kenalan cutting, cuma udah pada punya kelompok. Kan gue nggak banyak tuh kenalan. Lu terakhir PKM bikin apa? Bukan terakhir, pertama kali. Pertama kali. Langsung bikin PKM. Nah, bikin apa? Bikin ngapain? Bikin lagi anjing? Enggak, kan itu nggak sampai tahap terakhir. Cuma ngasih ide, bikin presentasi, nggak sampai jadi buku. Nggak sampai. Apa lu bikin apa? Polisi tidur otomatis. Keren. Gila. Gue niatnya pengennya tuh gue ngumpulin orangnya dulu nih, anggota anggota terus tidur terus dilihat nih orang tipikal yang bisa diajak kayak gimana gitu. Polisi tidur mimpi basah gak ya? Goblok anjing. Apalagi ya, perkuliahan lo gimana ya sana? Gue jujur, gue termasuk paling niat sih kayaknya ya. Dari lu orang kelihatannya bacot anjing. Serius anjing gue. Soalnya gue pikir gue kegiatan lain gak punya gitu. Oh, berarti lo, tapi lo dicap, lo mengecap diri lo sebagai kupu-kupu gak? Ya, gue ngecap diri gue sebagai kupu-kupu. Tapi dalam artian gak masuk kuliah, selesai pulang gitu, enggak. Maksudnya cuma hidup gue itu yang penting cuma dua itu doang. Cuma kuliah, pulang gitu. Anjay. Di kampus paling... Anjay. Di kampus gue paling nyampe kampus ke kantin gitu, ke toilet ya kan, dibawa jangan toilet jangan dibahas ya toilet mas. Tapi kan tadi gua tapi aku ingin bahas aja, jangan lah, aku ingin bahas nih apa kenapa lu jajan lu di sana kayak gimana ya?
maksud gue uang saku lu tuh di sana. Cotpit lo berapa, Bang? Hah? Cotpit lo berapa? Oh iya, biasanya orang-orang di sana modus. Modus. Oh. Saya pakai kompas. Enggak, ini kalau di UPN kan banyakan orang daerah ini. Oh, jadi pakai kemben gitu-gitu ya. Banyak, lu tau sih banyak yang pakai belangkon kan orang-orang daerah. Banyak kan pakai Nike tapi tulisan Nike gitu, tau gak sih lu? Iya. Nike 35.000 ini. Oh, yang 35 dapat 3 ya. Oh. Di sana jajanan mahal gitu. Yang kayak datang-datang nih. Dia Jordan. Tiap hari ganti NMD gitu. Kemarin yang biasa, sekarang yang PK gitu. Ih, parah sih ini. Ada iPod 5. Yang kayak gitu-gitu mah. Tapi jajanan di sono, kantin-kantin di sono enak-enak gak? Standar ngenyangin lah. Kenyang lo gitu. Cuma kalau dibilang murah enggak bisa sih anjing, kantin di Jakarta mana ada yang murah. Bingung. Iya sih. Kalau di daerah baru murah. Bisa ngeteng rokok enggak? Kan enggak boleh ngerokok ini. Di gua ada rokok aja. Di kantin gua juga ada. Di kantin gua ada. Di aturannya enggak boleh ngerokok. Di kantin gua ada. Banyak yang ngerokok. Gua juga sama aja aturannya enggak boleh ngerokok. Parah banget sampai ngeteng rokok anjing. Tapi ada emang. Ada lo juga ada. Ada. Di samping elektro anjir. Sering ngeteng lu ya? Gue lo disuruh beliin senior. Iya. Iya anjing. Gue niatnya bercanda ternyata beneran. Tapi pernah mesti kayak nitip dong. Mungkin nitip aja. Nah, tapi nitip kan lo enggak disuruh beli pakai duit lo. Enggak lah. Enggak jawab pet anjir. Gue merasakan SMP anjing gitu. Gue merasakan SD. Lu suruh ngeteng. SD udah ngerokok. Keras juga lo. Yang SD nih yang jualan tuh buta. Gue beli sosis satu padahal gue ngambilnya dua. Gue ini BTW gue ada kantin kejujuran di ini. Jadi kajur. Kantin kejujuran ujung-ujungnya tutup anjir. Gak laku. Gue laku jalan terus sih katanya, cuma mungkin katanya pas jujur enggak, pas ada kayak apa sih sebutannya yang ngasih lihat pendapatannya berapa gitu, selalu bilang kurang gitu. Kurang dari harusnya. Oh jadi nggak balik modal gitu? Balik modal tetap, cuma nggak ini nggak untung ya. Yang dihitungnya ekspektasinya sama enggak lah. Tapi sih pasti sih kayak gitu mah. Maksud gue kalau kejujuran ya orang-orang nggak bukan 100% percaya sama orang lah. Menurut gue ini sih kan nggak kena nggak ada kembalian cok. Iya kalaupun nggak ada orang jahat rugi, pasti nggak ada kembalian itu problemnya itu. Iya kalau nggak ada kembalian dia nggak ngasih dong. Skip ngasih. Oh iya bener sih. Soalnya gue nggak pernah. Atau malah ambil coki. Gak jadi naro anjing. Tapi cokinya dia ambil ya. Anjing. Udah dimakan, ya nggak ada kembalian nggak jadi. Tapi udah lama itu kantin kajur-kajur itu. Dari sebelum gue ada katanya udah ada. Oh ada di ini. UPN. Ada. Di fakultas itu sih gue nggak pernah. Fakultas lain gue jarang. Tapi ngomongin dong. Fakultas lain gue jarang. Iya. Jualnya apa aja anjing? Alat tulis. Enggak ada alat tulis anjing, makanan. Alat tulis mah ngembat aja anjing, kalau alat tulis makanan lah, Pak. Rokok gitu. Enggak ada. Mau ngambil aja udah. Banyak yang olahraga alasan. Ini anjing orang yang jurusannya. Jadi ada UKM basket. Fakultas basket juga ada, jurusan basket juga ada. Nah, berarti padat lah ya. Padat banget, iya. Jadi lapangannya tuh kalau lagi nggak ada latihan apa nih, pasti ada yang namanya cup. Ada cup mulu anjing. Fakultas basket. Cupcake. Ini bukan jadi cupcake. Basket, cupcakes. Tapi di naungan fakultas. Oh iya. Yang kayak gitu, eh gue. Tahu. Yang kayak gitu. Tapi ada jurusan. Yang jurusan juga ada anjing. Enggak maksud gue jurusan basket ada. Oh, ada lah anjing. Oh. Makanya tadi gue pasti. Ah oh, jurusan basket. Ngapain belajar basket lo jurusan? Jadi gini anak-anak. Teknik dribble. Biasanya pendidikan basket. Satu SKS dribble. Satu semester gini mulu kerjanya dribble. Aduh, gue gagal lagi. Yang ulang. Dribble lagi. Ya, semoga videonya bermanfaat. Video ini bermanfaat. Enggak ada manfaat. Ya. Ambil baiknya. Satu kampus sama kanker. Iya, namanya Hilmi Wicak. Ambil positifnya, buang positifnya juga. Ambil negatifnya. Ambil positifnya. Sampai jumpa di video berikutnya habis.